Kami sebagai Babinsa termasuk Binmas, perangkat desa, ada Kadus, termasuk Pak RW-nya. Kami mohon dalam acara pengukuran ini kita secara persuasif sampai selesai. Nanti di mana ada keberatan, mungkin pas musyawarah, silahkan sampaikan, Pak ya. Terkait sengketa lahan tanah milik ahli waris keluarga Atmaja yang berada di lokasi Kampung Barukai RT 03 RW 11 Desa Jamuripa Kecamatan Cisarua, sudah sampai pada tahap pertama yaitu pengecekan dan pengukuran wilayah objek masing-masing yang melibatkan Babinsa, Binmas, perangkat desa juga warga penghuni rumah masing-masing. Pelaksanaan dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di mana masyarakat penghuni RT 03 RW 11 sangat antusias untuk mendapatkan legalitasnya terkait kepemilikan lahan yang sudah bertahun-tahun belum diperjelas legalitasnya. Berdasarkan musyawarah mediasi antara pemilik ahli waris keluarga Atmaja dan warga masyarakat, 13 Agustus lalu, mereka sepakat bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran lahan, mereka harus membayar DP sebesar 30% dari total seluruh bangunan per 1 September ini, dan harus dilunasi selama 6 bulan. Bila tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka akan diajukan secara hukum dan dilimpahkan lagi ke Polda Jabar. Dengan kesadaran semua pihak, akhirnya pengecekan dan pengukuran lahan berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan tertib. Seperti yang disampaikan perwakilan Desa Jamuripa. Hari ini saya mewakili pemerintahan Desa Jamuripa terkait dengan permasalahan sengketa lahan. Maka dari itu ini melanjutkan tahap yang pertama, pengecekan wilayah objek masing-masing di Kampung Barukai RT 3 RW 11 yang mana alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah masyarakat juga antusias untuk mendapatkan legalitasnya terkait dengan kepemilikan lahan yang ditempati oleh masyarakat penghuni di RT 3 RW 11 ini, yang mana kami memfasilitasi sebagai pemerintahan desa membantu para pihak yang berkaitan dan akan berkoordinasi dengan para pihak juga baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin nanti bisa secara tertulis juga untuk klarifikasinya. Merasa bahagialah gitulah adanya pengukuran ini. Daripada ngontrak, mending dibeli aja. Terima kasih ke ahli waris yang udah berikan kelonggaran, kebijaksanaan, kelonggaran pembayaran. Pembayarannya mulai dari 6 bulan. Untuk DP itu katanya 30% dari total seluruh ukuran bangunan. Dari Kampung Barukai RT 03 RW 11 Desa Jamuripa, Dudi Kotok Hadas TV melaporkan.